Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Politeknik Negeri Banjarmasin. Demi tanah air, demi persaudaraan, demi kemanusiaan. Yasu, Ray, Lore. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu UKM Sorenji Kempong. UKM Sorenji Kempong merupakan unit kegiatan mahasiswa dalam bidang olahraga yaitu bela diri. Sorenji Kempong merupakan bela diri yang berasal dari Jepang yang meliputi mempelajari filosofi tubuh yaitu pukulan, tendangan, tangkisan, kuncian, bantingan, serta membalik serangan. Baik, jadi UKM Sorenji Kempong, Politeknik Negeri Banjarmasin memiliki visi dan juga misi. Di mana visinya yaitu terciptanya individu yang sehat, bermoral, kemudian memiliki pengetahuan organisasi yang tinggi untuk menghasilkan atlet yang berkualitas dan berprestasi bagi Politeknik Negeri Banjarmasin baik secara nasional maupun internasional. Kemudian, ada pun misi dari UKM Sorenji Kempong Politeknik Negeri Banjarmasin yaitu diantaranya, yang pertama, melaksanakan latihan dan bimbingan secara efektif serta berkesinambungan. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi pada setiap gengsi, yaitu dengan cara mengikut sertakan atlet dalam event kejuaraan tempo. Nah, itu tadi adalah visi dan juga misi UKM Sorenji Kempong Politeknik Negeri Banjarmasin. Jadi, selain belajar bela diri, UKM Sorenji Kempong juga ada struktur organisasinya yang terdiri dari Senpai Hafiz Arifin STNT selaku pembina UKM Sorenji Kempong Poliban dan Chandra Malik sebagai ketua umum. Selain itu, juga ada sekretaris, bendahara, dan seksi lainnya. Nah, jadi ada beberapa kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan di UKM Sorenji Kempong Politeknik Negeri Banjarmasin, yaitu seperti ujian kenaikan tingkat, workshop indoor maupun outdoor, latihan gabungan, dan yang terakhir yaitu mengikuti event-event kejuaraan di dalam daerah maupun luar daerah. Persaudaraan bela diri Kempong Indonesia, berjiwa satria,
Jika adik-adik kalian berminat untuk join, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di brosur ini. Dan kemudian kalian bisa mendapatkan formulir yang ada di bio Instagram kami, yaitu @sorenyakempo.oliban. Jangan lupa follow Instagram kami. Salam hangat dari saya. Demi tanah air, demi persaudaraan, demi kemanusiaan. Demi tanah air, demi persaudaraan, demi kemanusiaan. Yesu, Re, Nore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.